kau tanya kan, sebenarnya siapa sebalik pencipta Beyblade ni? Mesti kau nak tahu kan, untuk pencipta Beyblade ni, untuk Bakuten Shoot for First, termulakan dengan series pertama adalah Pakoi Ueki. Untuk Metal Fury adalah Takafumi Arashi. Dan yang ketiga ada Beyblade Burst adalah Hiro Morita. Ha, itulah dia punya, dia punya pencipta lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula, saya nak ceritakan yang Beyblade ni ada Hikari Kitten dengan Mikari Kitten. Hikari Kitten tu apa? Mikari Kitten tu apa? So, Hikari Kitten tu adalah Beyblade punya arah. Tu dalam bahasa Jepunak, dalam bahasa Inggerisnya ataupun dalam bahasa Melayunya, berputar dari belah kiri ataupun left spin ataupun lagi satu adalah right spin. Berpusing pada belah kanan dan mengikut arah jam. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga pula adalah Beyblade ni juga ada jenis dia. Jenis dia kita ada attacking, stamina, defense dan juga balance. So, attacking ni mempunyai serangan yang kuat tetapi defensif, stamina, no, lemah. Untuk balance, dia ada sama rata. So, maksudnya dia macam balance. Namun, balance seimbang. Jadi, dia mungkin dia ada dua mood. Mungkin dia ada attack dengan stamina, mungkin dia ada stamina dengan defense, ada yang defense dengan attack. So, bergantung kepada Beyblade tu sendiri nak buat macam mana. Ya, untuk yang defense, defense power. Tapi stamina, attack, no, tak power. Untuk stamina, stamina power. Defense, attack, no, tak power. Ha, itu untuk jenis-jenis lah. Okay, ni yang keempat pula, saya nak ceritakan yang pasal Beyblade ni juga ada stadium. So, please, please, please jangan rembat kuali mak korang. Kalau tak, mak korang tak masak nasi goreng untuk korang. Okay, first kali ialah Beyblade Dash Base Stadium. Ini yang baru. So Dash Base Stadium sesuai untuk 5-on-5. Untuk Standard Stadium sesuai untuk 3-on-3 ataupun 1-on-1. Kenapa 5-on-5 ni sesuai kat Dash Base Stadium? Sebab Dash Base Stadium adalah stadium yang susah nak terkeluar gelanggang. Sebab dia punya poket dia tu kecil sangat. So memang sesuai 5-on-5. Sebab format untuk 5-on-5 kita ada speed finish 1 point, knock up finish 2 point, burst finish 2 point. Dan untuk pula Standard Stadium, speed finish 1 point, knock up finish 1 point, burst finish barulah 2 point. Sebab yang stadium ni memang senang lah terkeluar gelanggang. So, hati-hati . Yang kelima pula adalah Beyblade ni juga. Kita ada Beytuber dengan Instablader. What is that Beytuber dengan Instablader ni? Beytuber, dia macam lebih kurang macam YouTuber tapi membuat konten Beyblade. Dan lagi satu, Instablader. Instablader ni sama juga buat konten Beyblade tapi tak kat gambar Beyblade kecil-kecil. Okay, kadang-kadang dia letak kat hutan ke, dia tak gambar dekat mana, dekat kereta ke. Tapi jangan tak kat gambar dekat jam sudah . Okay, Instablader. Okay. Then Beyblade dengan Instablader ni dikumpulkan ada satu community iaitu MBTC. So, MBTC ni pula apa benda pula lah. So, MBTC ni adalah satu community dibuat oleh satu Beytuber bernama MHZTV. Jadi, dia buat satu community. Jadi, semua Beytuber dan Instablader bergabung untuk selalu buat collaboration walaupun sekarang ni COVID-19. So, antara Beytuber yang kita ada dekat Malaysia ni, kita ada Nazrin Ashraf, kita ada Camus Lestres, kita ada Pak Chu dan yang memang yang ada yang power-power tapi dah bersara macam Ustin Zul bersara, Calcut Master dah bersara, Budak Harian dah bersara. Sedih lah. Oh, yang terakhir pula saya nak cerita yang pasal Beyblade akan ada season baru iaitu season 6. Apakah benda season 6 dan apakah Beyblade season 6 yang akan keluar? Jom kita nantikan. Okay, Assalamualaikum. Bye.